Okey, hari ini saya nak tunjuk cara untuk kita masukkan semua dokumen kita di dalam ke dalam Google Drive. Okey, sama ada melalui file ataupun kita upload folder. Okey, kalau macam untuk yang one-off SPP baru-baru ni, kita kena letakkan di dalam satu folder. Jadi, ini adalah dokumen-dokumen kalian di dalam bentuk PDF. Jadi, kita letak new folder. Okey, kita letakkan ataupun kita namakan mengikut arahan misalnya ya. Kemudian kita copy semua ni dan cut masuk ke dalam folder. Jadi semua dokumen ni dah ada di dalam satu folder. Okey, kemudian kita pergi kepada Google. Kita buka Google. Kita tekan dekat tanda titik ini. Okey, ambil drive. Kemudian tekan new. Ambil folder upload. Kalau file upload ni hanya untuk satu dokumen sahaja. Kita dah save dalam folder tadi. Tekan folder upload. Cari ya file yang anda simpan tadi. Kemudian tekan upload. Okey, bila dah siap, boleh tekan. Okey, nama ini tidak selari dengan apa yang ada dalam panduan ataupun arahan. Jadi, kita boleh rename dia. Kita buang je perkataan PDF ni. Okey, misalnya satu-satu saja saya tunjuk. Okey, untuk numbering ni pula terpulang kepada tuan-puan untuk letak number ataupun tidak. Kalau nak letak, nak letak 01 pun boleh, letak 1 pun boleh, ikut suka. Okey, kemudian kita tekan dekat nama folder ni. Kita ambil get link. Okey, dekat bahagian ini tolong tukar jadi anyone with the link. Kemudian kita copy link. Tekan done. Okey, kemudian kita pergi pula dekat email. Dekat kita punya email. Okay, tekan bahagian kompos. Okay, tulislah kepada siapa pun, contohnya pengambilan guru satu-satu ke. Kemudian at Gmail misalnya ya. Kemudian subjek ni letaklah number ataupun nama folder tadi. Contoh sahaja ya saya letak. Okay, kemudian dekat sini kita boleh paste. Jadi ini adalah link untuk Google Drive kita tadi. Kemudian nanti tekan send sahaja. Siap. Selamat mencuba.